Halo, selamat sore guys. Sekarang ini kita berada di hari keempat, hari Lebaran, Idul Fitri. Sore ini kita mau touring. Kita mau jalan-jalan ke kafe yang baru dibuat. Tepatnya itu di daerah yang jauh di sana. Seperti apa kafenya, kita lihat saya nanti. Oke, di sini ada Anton Sullivan, ini ada Yuji, di sini ada Reza. Pakai motor yang paling tua di antara kita semua. Oke, kita let's go. What we do here is go back. Jalannya gini-gini amat ya. Padahal ini di tengah kota loh. Ya, semoga aja ada perhatian dari pemerintah lah untuk jalan di Pasar UTP nih. Soalnya nih kalau bagus kan banyak yang lewatin. Kasihan juga yang tinggal di sini kena debu semua. Untung abang pakai motor trail. Nggak pusing dan jalannya kayak gini. Kasihan yang pakai Matic. Apalagi yang pakai CB sana. Ya, di belakang. Papua, parkirnya tengah jalan. Biasa kalau di Jayapura itu kayak gini. Oke guys, bagi kalian yang belum pernah lewat sini, informasi saja kalau lewat di daerah sini itu agak pelan-pelan ya. Soalnya di sini ya, banyak yang nyebrang sembarangan. Terus ya kalau menabrak ya hati-hati, kalian bisa kena denda. Lagi naik gunungnya nih guys. Di sini Danau Sentani ya guys. Masih satu jalur dengan Danau Sentani. Cara kita sampai kosong. Astagfirullahaladzim. Jadi sebenarnya ini satu tempat, tapi di palang di tengahnya. Jadi dulu ini lapangan tenis. Jadi kita kayak lagi main tenis ini. Ya. Someone, I love it.
Oke guys, kita mau balik dulu, pulang kembali ke rumah. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Sampai ketemu dengan video-video selanjutnya dari kami. Saya Suanggi Mantemere, izin pamit dari anak-anak Denoman. The Norman. Da.